sudah ada proses mediasi dari warga itu dari awal terbakar dan meledaknya itu sampai sekitar bulan Mei. Setelah bulan Mei deadlock, maka warga memberikan kuasa kepada kami tim advokasi untuk membantu menyelesaikan apa yang diharapkan oleh warga ganti rugi. Kami sudah mencoba pada saat itu berkomunikasi dengan Komnas HAM, berkomunikasi untuk meminta mediasi dan segala macamnya terhadap para pimpinan Pertamina, namun tidak ada yang merespon dengan baik. Oleh karenanya kami melakukan gugatan, melaksanakan menggugat Pertamina Patraniaga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah hari ini atas izin Yang Maha Kuasa, diberikan warga, diberikan kemenangan, dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan ganti ruginya sesegera mungkin. Pengadilan mengabul, total yang dikabulkan oleh pengadilan berapa bang nilainya? Totalnya belum bisa kami sampaikan, jadi karena kami menunggu salinan resminya, hari ini belum kami terima, tapi jumlahnya puluhan miliar. Jadi belum bisa kami sampaikan. Jadi tapi ini totalnya kalau udah puluhan kan berarti lebih dari 20. Kalau dari gugatan awal berapa bang tadi angkanya? Kalau dari gugatan kita memang menggugat 31 miliar dan 3 triliun. Itu dijabarkan masing-masing gimana? Iya, di kami jabarkan masing-masing ada material dan imaterial. Selanjutnya kalau masalah kakak ini kita tidak per kakak tapi per orang yang menggugat. Jadi ada 47 orang. Memang kami masih analisa di sini, ada juga yang penggugat yang meninggal pada saat proses gugatan berlangsung. Panjang banget ya, udah setahun lebih berjuang juga kan untuk diri sendiri, untuk keluarga juga yang meninggal, ada 5 orang, jadi udah panjang banget. Berarti sudah bolak-balik ke pengadilan juga atau gimana? Setiap minggu, setiap hari Kamis itu selalu bolak-balik. Senang ya, semoga aja semuanya cepat dikabulkan, nggak ada banding. Bu, satu lagi Bu, mungkin jikalau nanti kita berharap cepat dikabulkan gitu Bu, itu nanti uangnya akan digunakan untuk apa Bu? Untuk perbaiki muka, tangan, kan kita juga banyak yang luka bakarnya.